Shalom saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam sehari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang gereja Tuhan masih berdiri di tengah-tengah dunia ini, sepanjang itu juga ajaran-ajaran sesat akan menggoncang iman orang-orang yang percaya. Demikian pun pada masa atau pada zaman Rasul Petrus, di mana jemaat yang ada di Asia Kecil, mereka mengalami tantangan dari pengajar-pengajar sesat. Dan ajaran itu disebut ajaran Gnostik. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kepada kita juga diberitahukan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dia datang untuk menghukum orang-orang berdosa dan untuk mengangkat orang-orang yang percaya bersama-sama dengan dia. Tetapi ajaran Gnostik atau ajaran sesat ini mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Dan Yesus tidak akan datang untuk kedua kalinya. Disinilah Rasul Petrus mengingatkan jemaat yang ada di Asia Kecil bagaimana caranya untuk menghadapi para pengajar-pengajar sesat ini, untuk meneguhkan iman percaya atas Tuhan Yesus dan atas janji-janji yang dia sampaikan kepada umat yang percaya. Yaitu dia mengatakan supaya kamu mengingat perkataan-perkataan yang dahulu diucapkan oleh para nabi-nabi dan juga agar kita juga mengingat apa yang disampaikan oleh para rasul-rasul. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya memang benar bila kita menghadapi tantangan dari para pengajar-pengajar sesat, tentu kalau kita tidak memiliki modal percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan terjatuh. Tetapi bagaimana supaya kita tetap kuat, tetap kokoh, walaupun tantangan, rintangan itu terus dihembuskan oleh para pengajar-pengajar sesat. Yaitu dikatakan kita harus kembali untuk mengingat apa yang telah diperkatakan oleh para nabi-nabi Tuhan yang dahulu. Kita harus juga mengingat apa yang telah diperkatakan oleh para rasul-rasul Kristus. Benar demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengingat pesan-pesan, dengan mengingat apa yang telah disampaikan oleh para nabi, yang disampaikan oleh para rasul-rasul Kristus, maka kita akan diteguhkan. Iman kita akan menjadi kuat. Jadi kepada kita dihimbau, kita semua dihimbau agar kita tetap mengingat itu. Bagaimana caranya? Tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau kita tidak mencari sumber-sumber. Sumbernya hanya satu, yaitu firman Tuhan. Sumbernya ada di dalam Alkitab. Jadi marilah kita jangan pernah merasa bosan untuk membaca firman Tuhan. Jangan pernah merasa bosan untuk mendengarkan khotbah
yang disampaikan oleh para hamba Tuhan secara benar, sehingga kita akan selalu diingatkan, diingatkan, dan diingatkan. Tantangan boleh saja datang mengganggu iman percaya kita, namun kalau kita tetap mempunyai, memiliki persekutuan yang baik dengan Allah melalui kerajinan kita membaca firman, kerajinan kita mendengarkan para khotbah hamba-hamba Tuhan, dan juga kerajinan kita berdoa, percayalah bahwa pengajar-pengajar sesat akan gagal untuk mengganggu iman percaya kita. Dan Tuhan Yesus akan terus dipermuliakan melalui iman percaya orang-orang Kristen. Jadi tidak hanya zaman dahulu kala, zaman sekarang pun banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh para gnostik itu, bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mungkin datang untuk kedua kalinya, tapi yang kita pegang adalah firman Tuhan. Kedatangannya akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya, orang-orang yang berdosa, tetapi kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya bagi orang-orang percaya adalah keselamatan, karena dia datang untuk mengangkat orang-orang yang percaya bersama-sama dengan dia. Marilah kita percaya terus kepada janji Tuhan. Marilah kita menanti terus akan janji itu untuk diwujudkan Tuhan. Kapan itu? Bagi kita tidak perlu kapan, tetapi yang penting bagi kita mempersiapkan diri kita pada hari kedatangannya kedua kali. Kita semua akan dikuatkan dengan kesungguhan kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan pun akan dipermuliakan melalui sikap percaya kita kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kami. Sungguh Tuhan benar bahwa sampai zaman sekarang pengajar-pengajar sesat terus ada untuk mengganggu iman percaya orang-orang yang beriman kepadamu. Namun begitu, melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan supaya kami tidak lupa akan pesan-pesan dari para nabi, pesan-pesan dari para rasul-rasul-Mu. Dari mana kami akan dapat mengetahuinya Tuhan tanpa kesungguhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu biarlah kiranya Roh-Mu memberikan hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Sampai ketemu lagi saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Thank you.